Assalamualaikum, pagi ini aku mau update tentang semaian bunga aku yang kemarin aku bikin, yang ini nih. Nah, udah gitu, maaf baru update soalnya sibuk banget. Pagi ini Bandung habis hujan, cerah sekali. Yuk kita ikutin. Nah, ini semaian bunga aku di sini. Ini dahlia. Ternyata jadi yang ujung itu, atau jadi enggak tahu enggak, soalnya tunas itunya kering, batangnya kering. Ini kemangi aku rusak. Yang kemarin kemangi. Ini kemangi di sini ternyata rusak. Gak tahu karena ayam, gak tahu karena cuaca. Nah, ini bunga yang aku semai kemarin tuh. Nah, ini zinnia kalau gak salah. Zinnia, iya zinnia. Cuma jadinya satu nih. Ini zinnia juga. Ini zinnia juga. Ini zinnia tuh udah tinggi-tinggi. Sekitar udah 10 harian ini kalau gak salah, apa semingguan gitu. Nah, ini bunga matahari queen, red velvet queen yang merah itu. Ini juga. Nah, dia beda batangnya hitam. Nah, ini juga red velvet queen. Nah, kalau yang apa namanya? Teddy bear, ini baru muncul nih. Kecil. Ini juga teddy bear. Ini zinnia. Dan ternyata yang sport itu sedikit yang jadinya, jadi kebanyakan yang jadi zinnia di sini tuh. Ini zinnia juga. Nah, ini samhong aku, ternyata sawi kemarin mati. Ini pakcoy perpakcoyan. Nah, ini samhong aku udah mulai segar-segar. Ini perpakcoyan yang di sana itu bawang merah udah panjang-panjang, dan jeng-jeng-jeng-jeng semayan cabe rimbun banget. Aku belum ada waktu buat mindahinnya, paling ya Sabtu Minggu lah bisa mindahin. Ntar insyaallah aku videoin. Nah, ini Shawi. Oke, di sini aku juga mau ngasih tahu, mau ngasih lihat. Aku nemu, bukan nemu, aku minta zinnia ke tetangga aku. Dia banyak banget pohonnya, terus aku minta. Ini udah mulai, aduh, udah mulai berbunga, cantik sekali. Nah, tuh, aku jejerin. Nah, itu. Ini, aduh nggak fokus. Ini kembang pacar dibilang, kembang pacar. Ini zinnia sepanjang ini semua zinnia. Nggak lupa aku juga nabur di sini kembang apa namanya yang ungu kayak permen itu. Terus zinnia juga. Mudah-mudahan tumbuh. Kita lihat nih ada nggak sih semaiannya. Ini yang ungu-ungu nih udah jadi nih. Tuh udah jadi. Wow, dan ini tuh udah jadi junior. Hello, ini mawar aku. Dia udah lama tapi masih segar, masih bagus. Mawar. Kita lihat lagi dahlia aku yang baru mekar. Allahu Akbar. Hai. Dua dahlia ini baru mulai mekar. Masya Allah. Cantik banget kamu. Tuh.
abaikan suara-suara motor. Ya, rumahnya di pinggir jalan. Dia seger banget. Nah, ini kemarin udah aku kasih tanah sedikit sama pupuk kandang biar dia seger. Ya, dia biar bagus. Ini karena hujan terus, jadi daunnya gini nih. Di Bandung masih hujan terus. Di tempat kalian hujan nggak? Komen ya di bawah. Ah, ini juga yang merah-merah kemarin dahlia mau mekar lagi. Gemes, 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 gemes. Nah, kemarin aku udah mindahin cabe-cabean aku di sini semua biar dia tumbuh besar. Kelihatan kan tuh di sana? Di sana. Lihat bunga kertas aku. Cantik dia kalau mau kemarau pasti berbunga. Jadi cantik oranye-oranye. Dan aku mau ngasih tahu kalian, buncis aku udah pindah tanam dan dia udah mulai tinggi. Tinggi tuh ini. Buncis-buncis aku udah mulai tinggi. Nah, ini perkangkungan aku rusak karena belalang dan diinjak-injak kucing. Ah, di situ ada strawberry dan dia lagi berbunga. Dia lagi berbunga, lihat. Tuh. Dia lagi berbunga. Berbunga, berbunga tuh. Dia lagi berbunga. Mudah-mudahan jadi ya. Dan ini daun ubi aku udah mulai banyak dan rimbun. Ini yang ubi putih kalau nggak salah, iya ubi putih. Nanti aku baru pindahin ke tanah. Ini cabe-cabean aku ini merah-merah. Ih, cakep banget. Itu ubi lagi. Sebagian tanamannya udah aku pindahin ke tanah. Soalnya dia biar lebih berkembang. Ya, ini seledri aku. Cabe-cabeannya udah aku pindahin yang gede-gede. Kemarin ada waktu sebentar aku pindahin. Dan segitu dulu video dari aku pagi ini. Cantik banget dahlia aku. Buat kalian yang selalu support channel aku, terima kasih. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, like dan subscribe channel aku ya. Assalamualaikum. Oh ya, jangan lupa follow Instagram aku, ningsih_fitriana95. Oke. Biar kalian tahu updatean-updatean aku lagi. Assalamualaikum.